ini dia tong kupangnya. Kita melihat dengan lebih dekat lagi. Tengok Pakcik Wahid tu. Sudah tengok kupang. Macam mana cara ambil dia Pakcik? Boleh, dia cara ambil. Tangan. Cuba kata. Oh, kena pakai sarung tangan. Oh, pocit. Awak duduk tengah tengah. Awak duduk. Saya duduk. Takut apa. Dia boleh. Dia boleh. Awak nak pakai? Awak nama juga? Awak boleh, nama boleh. Kita ambil sama-sama. Nak makan, ambil pakai dua tangan. Oh, dua tangan Pakai dua. Tajam ni. Bahaya. Untuk keselamatan jari kita, yeah, kita kena pakai sarung tangan. Sebab kupang ni dia sangat tajam. Boleh melukakan jari kita. Oh, memang best lah tadi Pakcik Wahid sudah membawa saya dengan Justin mengelilingi penternak kupang terbesar di Johor Bahru. Daripada hujung sana sampai hujung sana, memang paling besar ni. Dekat setengah jam tadi kita pusing sini. Memang terbaik lah Pakcik Wahid ni. Ini kita jangan duduk semua sebelah sana, nanti tenggelam kita nanti. Nanti kita berenang pakai pelampung balik sana nanti. Bukan pakai bot. Nanti jadi dugong guys. Itu kupang tu. Tengok. Kau kutai gini, ambil gini. Oh, nah. Oh, dia tumbuah ni. Oh, di situ dia. Yeah. Ambil. Oh, oh, ni dia besar-besar. Ah, besar, ambil. Ada yang besar. Ambil. Macam mana dia boleh melekat ke atas tu? Dia, dia. Asal dia macam gitu ah. Ini dia. Inilah kupang. Ternakan Pakcik Wahid. Wow. Sekarang musim dah kurang lah. Masih hujan, dah hujan lagi terus. Dia cakap musim dah kurang sekarang. Pakcik Wahid punya situ sini sampai hujung sana. Ni lagi sana. Sana tak ada lah, sana pasal baru. Oh, baru. Belum gantung ahli kupang lagi. Kita kutip kupang ini dulu. Setiap musim dia Pakcik Wahid ni dalam 8 bulan musim dia. Ha, ni dia punya benih. Ha, benih dia. Hijau, nang hitam tu bukan benih ni. Nang oh, yang ni dia punya benih hitam dia. Ni jantan ni. Tak tahu lah. Tak tahu. Itu bukan lah. Itu hitam tapi boleh makan juga. Boleh makan tapi tak sedap. Dia sedap. Kalau besar, sedap. Oh. Sedap daripada ni. Ha. Ha. Yang biru ni kan. Yang selalu orang kutip yang berwarna hijau begini. Hmm. Yang warna hitam ni tidak Tidak. Ini kita buang balik Buang lah. Buang balik nanti dia hinggap balik Tak ada lah. Dia terus ke bawah ke bumi. Oh, ke bumi. Justin, kau jaga-jaga Justin. Nanti tergolek kita pergi. Awak duduk kat situ ya. Tak apa, saya berat. Jadi saya boleh ke tepi sikit. Di situ soalnya ni. Ambil. Ah, habisnya. Kalau mau masak, Ini Pakcik Wahid memang menjual hari-hari ke apa? Kalau tak ada lah. Kita sekarang dia kalau orang datang jual lah. Kalau ada orang datang nak kupang jual. Ah, saya jual. Kalau sekarang dah tak ada musim. Memang tunggulah. Tunggulah. Tunggu dia musim bukan dia apa. Sampai. Kalau saya cakap dekat sini nanti kalau orang datang sini boleh ya. Boleh. Kalau korang nak cari kupang yang segar, boleh cari Pakcik Wahid. Wahid ni. Dia punya yang beternak ni dia sebelah restoran Tonak orang asli. Di all terus dia daripada situ. Yang pertama rumah dia. Ha, nanti saya akan tunjukkan rumah dia dan juga nombor telefon dia. Ada nombor telefon tak Pakcik? Bapa nombor telefon? Bagi sini. Nanti. Kita tak ingat kita pakai rumah punya. Nanti pakai rumah punya. Nanti bagi nombor telefon Pakcik Wahid. Yang berada dekat di Permas Jaya, Masai, Pelentong. Boleh kontak Pakcik Wahid. Support orang punya kupang. Tiram. Ada bukti. Tapi ni kecil. Tak adalah. Ini kecil ada isi? Tak ada isi? Ada isi. Oh, ada isi. Ini nak bawa balik ke tak payah? Bawa lah. Ya, ya, kita support Pakcik Wahid ni. Kita datang sini, dia boleh ambilkan untuk kita. Macam saya ni naik bot. Ya, dia bawa pusing tadi. Pakcik Wahid ni dah kenal saya dekat dalam YouTube. Saya dekat situ je semalam datang rumah dia orang dah kenal saya. Abun Belon dia cakap panggil saya. Okey, kita terus ambil kupang Kita cari. Ini pun ada lagi. Oh,
kenapa kau menjauh? Kena tengok mana ada benih tu. Semua hitam. Tak pakai hitam lah. Tak pakai. Kurang. Dia pun tak banyak lah, sedikit. Berapa biji tu dia tengok. Yang hitam tu yang kacau dia? Haa, hitam ni kacau lah. Kacau ni lah. Kita sengit ni. Beginilah rezeki seorang nelayan, nelayan juga kira itu, ataupun peternak kupang. Kalau tak ada musim kupang, apa pakcik buat? Apa tak ada musim kupang? Ini macam ini, kita jangan teringat dia, barang dia ada dia. Kita kena kerja lain. Benda lain lah. Benda lain. Ini biar saja. Kalau dia ada benih, orang kata ada rezeki lah. Kalau tak ada benih, tak ada rezeki lah. Itulah kupang. Pakcik Wahid ni, jika kita tidak ada apa ni, menunggu dia sampai dia besar, kita buat kerja lain lah. Macam tu. Cari ketam tak ada ya pakcik? Ketam, saya mau tangkap ketam. Ada dapat kadang-kadang? Ketam bakau? Ketam bunga. Ketam bunga? Hmm. Itu ketam bunga tu setiap hari tangkap kan macam mana? Tak tentu, kalau macam musim gini, kita tanah tangkap lah. Pasal sejuk, air bawah sejuk kan. Nanti pakcik kalau sudah tangkap, boleh kontak saya beli. Tapi bukan sekarang lah. Bukan saya tak tangkap sini, saya tangkap Pengerang sana. Oh, Pengerang pakai bot ni. Jauh ni. 3 jam sampai. 3 jam sampai eh. Tapi sana ketam bunga dia besar. Tak apa. Sana 4 ekor, 5 ekor sekilo. Sini 20, 30 ekor sekilo. Sekilo apa pakcik jual? Saya jual 45. 45 okey, tak apa. Nanti saya beli 2 3 kilo. Tak kisah. Pakcik pergi sana cari, saya beli. Saya kena support pakcik. Sebab pakcik ni dia keluarga dia besar, anak 8. Anak 8, saya anak baru satu, saya faham sangat-sangat. Kalau dah anak ramai tu, susah sikit lah. Kalau ini goreng sedap. Goreng sama kulit kan. Goreng dengan ini kan. Kalau goreng sama kulit, jangan pilih yang besar. Kalau pilih yang besar ini, pencah dia kurang masuk. Oh, kurang masuk Nah, kalau kita goreng macam ini, sama kulit, bagi bersih, baru pencah dia masuk. Kecil-kecil bagus lah. Kecil-kecil bagus. Ini kita masak tak payah lama lah, jadi terbuka dah masak lah. Dia masak apa paling bagus ya untuk sup ni? Dia pakai apa rempah? Kalau saya, cili. Cili, serai. Serai, tumbuh. Kasih proses. Kita masak sambal, kita masak dulu. Baru kita taruh kupang. Macam gitu. Terliur lah yang saya dengar. Sedap. Sengit. Awak sengit satu ni. Boleh nampak ke Justin? Boleh. Kalau Justin nak pergi sini lah, duduk sini. Sebelah sini. Sini boleh. Sana boleh. Sana bagus. Boleh. Nanti tergolek nanti. Ini kupang pakcik biasa jual berapa kalau 1 kilo? Kalau kira kilo mahal sikit. Mahal sikit. Kira macam gini, kalau saya beli berapa Kalau sini kan kilo RM5. Kalau kau orang beli kantong, 50 kilo itu, 150. Tak, biasa kecil lah. Kecil. Biasa kecil kan? Saya tak makan banyak. Biasa 100 kilo RM5 dia itu. Kalau ambil 3 kilo, dia orang bagi RM10. Biasa menjaga macam tu lah. Tak apa, tak kisah saya tu. Ambil dulu. Saya faham. Nanti orang atas tak makan, tak cukup kan. Betul lah. Kita ambil lebih tak apa, kasih lebih makan. Kasih kita makan puas nanti. Besar kena ambil. Ambil. Baik. Besar-besar tu kita kupas. Ini kalau pakak saya memang dia suka dengan saya punya bini. Memang dia suka makan kupang. Justin pun suka kan? Nanti panggil lah kakak kau. Nanti aku panggil kakak, aku datang rumah. Makan kita ramai-ramai. Betul. Lagipun hari ni, satu hari bulan. First 2022. Happy New Year to you all. Pakcik juga. Semoga diberikan kesihatan yang bagus. Dan juga rezeki yang bertambah, melimpah-limpah. Pakcik ni agama apa? Saya tak ada agama. Oh, tak ada agama lah. Saya macam murah Sarawak samalah. Samalah macam sama saya. Lah. Saya orang Kristian lah. Kristian. Awak, saya tak ada agama. Oh, tak ada agama lah. Orang Sarawak pun ada Kristian, ada Kristian. Macam tapi makan babi ya? Makan. Babi jangan cakap lah. Samalah kita. Itu hari awak masak babi hutan dengan Alio. Nanti saya nak masak sini bolehkah dekat rumah pakcik? Kalau saya ada masalah, bukan sekarang lah, nantilah.
Kalau pakcik ada senang, saya beli semua barang, kita makan sama-sama. Boleh. Makan babi ke pakcik nak makan apa, saya masak. Kalau pelimpin kita masak dekat debut ni bagus-bagus. Saya bawa gas apa semua kan, ke sini. Justin, boleh ke pakcik nanti kita buat? Boleh, kalau kena buat. Nantilah, nanti saya akan kontak dulu. Tengok macam mana nanti ya. Tabakau dah pernah dapat tak? Tabakau. Tapi kurang lah sekarang. Kurang eh? Dulu tahun tabakau 5-6 kilo. Dah sejak sekarang. Susah eh? Jadi kita tidak boleh banyak pergerakan. Kalau kita semua pergi sana nanti, habislah jadi dugong nanti. Ini sampan nanti balik jadi dugong. Bukan naik sampan jadi dugong balik. Anak yang sudah besar, yang tua sekali berapa umur? Sudah 24. Oh, sudah kerja sekarang? Kerja. 24. Belum kahwin lah. Dulu pakcik ni kahwin awal lah macam ni. Nah, saya kahwin awal. Dah lama lah pakcik duduk sini? Dah lama dah. Dah 40 tahun lah. Oh, lamanya. Ya, ada ketam. Itu anak ketam dekat tangan pak cik. Boleh makan. Boleh makan, dia tak ada isi, dia ketam. Goreng. Pak cik tak buat rakit ya, macam orang tu? Rakit? Tak ada. Tak pasal rakit tu? Tak ada. Eh? Orang sini, rakit. Ada modal boleh buat. Ada modal lah. Tapi senang je modal tu, ada pelampung sikit, letak kayu, dia boleh dia rakit. Tapi kalau duduk tepi laut ni memang sejuk eh, tidur malam. Sejuk. Memang suasana angin dia memang best. Kalah. Aircon tu, kipas pun kalah. Okay, kita tengok di sini, hasil kutipan baru 10 minit macam tu. Banyak juga lah. Terusnya renang-renang kaki guys. Saya sempat renang kaki ni. Tu besar mak jalan kan. Ini dia buat. Pekat. Pekat. Duduk sini je lah. Duduk je. Awak sini sikit. Sini sikit. Tapi akan dia tu tak berat. Senang ambil. Oh, pujut kau. Tak apa. Awak duduk diam-diam situ je. Saya ni jakun ni. Tak pernah naik bot. Ada tiang pegang. Berat pergi tangkap ketam, berapa orang pergi? Biasa? Biasa. Kadang tak banyak. Kadang 2-3 orang je. Dengan anak ke apa? Tak ada lah. Dengan isteri? Dengan isteri. Pakai tu eh? Pakai bubu eh? Tak. Pakai korek. Korek? Macam mana korek tu? Tak pernah dengar saya. Tak pernah dengar kan? Tak pernah. Pakai korek pergi terbakau, kita cari dia. Oh, dekat bakau kan? Bakau. Ketam bunga eh? Bukan, ketam bakau. Oh, ketam bakau. Kalau ketam bunga tu macam mana? Ketam bunga lah. Dekat bubu. Ketam bubu. Kalau saya pakai jaring je. Nanti kita cari pakcik macam mana cara dia? Kita pakai jaring. Tak, tapi yang ketam bakau tu? Ketam bakau. Boleh cari, tahu ni boleh cari. Tengok kalau air macam ni. Susah. Tak, kalau macam ni kira okey juga. Kalau air tanpa kering sangat, kita jalan penat. Oh, ya, betul-betul. Kita tukar bakal, kita badan kita selesa kena air. Nak kena air. Ya, biar tidak berat. Bukan tidak berat. Tidak letih. Tidak panas. Tidak panas. Okey, tak apa. Kita nanti kalau ada kesempatan, saya nak ajak pakcik ni nanti mencari ketam bakau yang susah di dalam lumpur sana. Lumpur. Ya, saya pun nak belajar pengalaman macam mana nak cari ketam bakau. Bukan mencari biawak saya macam saya ni, mencari biawak, mencari babi. Bukan itu saja. Saya nak semua pengalaman saya tahu. Macam mana teknik dia. Itu kita kena pelajari hidup di dunia ini. Kupang awak masak apa? Saya masak sup je lah. Masak sup biasa. Ini pun sudah manis tau. Kadang-kadang kalau saya mau cari sedap lagi. Potong. Potong. Ibu bulu nanti buang, ambil isi. Ambil isi, sambal. Tak, ambil isi nanti buat sup. Dia punya lagi manis. Oh, buat sup je? Tapi ambil isi. Ini kita tak payah rebus lah. Payah rebus lagi. Macam mana cara buang nanti? Nanti kita ambil pisau. Pisau, belah je. Belah je. Ambil isi saja. Ambil isi saja. Lagi punya supnya dia lagi manis. Okey, nanti saya ikut
cara Pakcik Wahid ni. Dia cakap keluarkan punya isi dari cengkerang tu, kita ambil isi saja, kita masak sup. Sup masak apa? Letak apa? Tahlia bawang, garam dan ajinomoto. Garam dan ajinomoto, letak serbuk putih. Okey, nanti saya nak buat macam gitu. Nanti kau buat. Tak payah kita cuci-cuci, terus belah terus. Belah terus. Senang ke belah ni? Senang. Belah je dia dah buka. Okay. Ambil pisat yang tipis kan? Potong dia dah buka. Okey. Buang dia punya bulu tangkai tu kan? Iya, buang tu je. Lagi sedap apa lagi manis. Mari sini dekat sikit Justin. Ini dia hasil diambil Pakcik Wahid tadi ya. Banyak juga ni setengah tong. Ya. Yeah. Nanti Pakcik Wahid akan tunjukkan cara macam mana untuk membersihkan ini yang cengkerang ni yang ada melekat-melekat macam gini. Apa nama ni? Titip. Titip. Okey. Sekarang kita nak bertolak ke jeti sana. Ni Pakcik ni gila ni. Jangan lupa. Pakcik Wahid ni. Saya nak ajar dia buat konten nanti ya. Marilah kita sama-sama support dia. Saya akan ajar dia nanti macam mana cara membuat video. Dia akan buat konten di sini, mencari ketam, mengambil kupang, semualah yang di laut sini dia buat nanti. Saya akan ajar dia untuk mengubah nasib kita dan diri kita sendiri ya. Okey, sekarang kita balik ke jeti. Ini buat berapa beli ni? Ini buat dah 7,000. 7,000. Ini dah 7,000 lebih ni. Tadi ini enjin berapa ni? 30. Kalau 45 kuat eh? Ha? Kalau 45? Ha, 45 kuat. Ini 30. Yang luas malam tu enjin berapa? 15 ni. Aduh, semua 15. Tampak macam laju ni. Dia boleh buat ya? Banyak, boleh buat ya? Laju. Ikan sultan sedap manis dia. Okey, kita dah sampai di jeti Pakcik Wahid. Memang ini
beda setiap sini. Ini kayu sikit, boleh pakai ini ya? Berat nih. Eh, dah. Ini nanti air surut jam berapa nih? Air surut jam berapa? Nanti air surut, nanti dalam. Sekarang ada surut, cuma dia kering aja. Surut sudah. Okay, witen. Ya, pandai. Saya pandai sebab kampung saya ada sampan. Tapi tahu, bukan... saya tahu. Sampan betul, perahu. Betul, sana betul. Cakap apa? Sampan ke perahu? Perahu. Perahu kan? Sini... anjing. Sini bot. Sana sini bot. Bot. Tapi Melayu cakap bot. Tapi orang asli cakap... pau. Pau? Apa? Pau. Pau? Okey, kita dah sampai. Ini dia hasil yang lumayan. Ini membes pengalaman yang berharga. Kita pelan pelan. Nanti. Kita di sini untuk kita buang dia punya apa nama tu? Titip. Titip dia. Buang titip. Pijak sekarang. Oh, dia pijak dekat sini. Tolong. Baru saya tahu macam ini. Biasa kita orang pakai tangan. Ah, gila, mau siap. Patutlah tangan kita luka-luka. Kalau gini senang. Tengok. Kena bersih. Jaga. Okey. Lepas tu pacu wahid diangkat, direndam di air. Ini memang saya tidak pakar ini dalam bidang ini. Memang saya akui. Memang bukan bidang saya ini. Kalau di hutan, bolehlah. Saya pakar sikit dekat dia. Siap. Dah siap? Siap. Dah siap. Tu plastik ni? Anak awak ni? Okay, ini pasir dia. Pasir wahid dah bersihkan tadi ya. Tinggal kamu tak berapa banyak lah. Yalah, sikit-sikit dia tak apa. Nanti kita boleh buangkan. Kamu bersih. Tak payah lah. Tak payah. Payah anak, anak ramai lah. Tak boleh. Ambil. Yalah, terima kasih ya. Ya, okay, tak apa. Mana boleh tak payah. Semua sekarang kos semua duit ya. Tidak boleh. Kita kena hati kelas. Memberi dia memberi kita, kita hati kelas. Tak apa, ini pemberian saya lah. Sebab dia orang susah kan. Bukan orang senang. Saya pun bukan orang senang. Tapi saya nak bantu orang. Itu je lah. Okey, pakcik. Okay. Ada nombor telefon tak? Ada, ada. Woi, kejap panggil rumah. Ah, panggil rumah dulu, panggil. Oh, ini nombor telefon. Nombor telefon ayah. Ini Pakcik Wahid punya nombor telefon. Okey, kepada kamu orang yang nak order ketam, ketam pula Kupang, ketam boleh kan? Boleh. Apa-apa aje. Apa-apa aje kau nak order, boleh contact Pakcik Wahid 011 36 01 01 44. Pakcik Wahid, ini dia punya nombor.
Jomlah kita bantu orang yang nak cari kupang fresh yang segar, datanglah ke Teluk Jawa sini. Dia rumah dia bersebelahan dengan Todak orang asli. You all terus daripada sana, tak payah parking dekat sana, terus datang sini. Ya, yang simpang pertama itu rumah dia lah. Ini rumah Pakcik Wahid. Okey. Okey Pakcik Wahid, terima kasih. Sama-sama. Okay, sama-sama.